Selanjutnya, pelantikan Dewan Pengurus Daerah Keluarga Besar Rang Tanjung Kabupaten Siak periode 2022-2027 diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Ibu Kurator Aini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Rang Tanjung Provinsi Riau, DPW KPRT Provinsi Riau. Surat keputusan nomor 102/DPW/KPRT/5/2023 tentang pembentukan dan pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Keluarga Besar Rang Tanjung Kota Dumai, DPD KPRT Kota Dumai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menimbang A. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian organisasi Keluarga Besar Rang Tanjung perlu diangkat ke pengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah. B. pengangkatan dan pengesahan kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Wilayah. Mengingat A. Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya, C. Undang-Undang No. 17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang No. 16/2017. Membaca surat Dewan Pimpinan Daerah DPD Keluarga Besar Rang Tanjung Kota Dumai tertanggal 10 Mei 2023 tentang pengajuan visi SK. Memperhatikan persetujuan Dewan Pimpinan Keluarga Besar Rang Tanjung memutuskan menetapkan A. pengangkatan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Keluarga Besar Rang Tanjung Provinsi Riau 2022 sampai 2027. B. susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah DPD Keluarga Besar Rang Tanjung Daerah Kota Dumai berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini. Demikian revisi surat keputusan ini dibuat berlaku sejak tanggal ditetapkan serta dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari dapat ditinjau ulang. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2023. Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Rang Tanjung Provinsi Riau, DPW KPRT Provinsi Riau, Haji Fajri SAFM Ketua, Nia Ramadhani FIKOM Sekretaris. Dewan Perlindu Wali Kota Dumai, Kapolres Kota Dumai, Dandim Kota Dumai, KA DPRD Kota Dumai, KA IKFR Kota Dumai, Ketua IKFR Kota Dumai, Dewan Penasihat Rinaldi Palamir, Taherman Sukardi, Zulmendra Ujang Pajar, Alfian Saiful Amri, Akhirman Sibur Sabri Pudin, Dewan Pembina Awaludin T,
AKBP Mas Riau Esson, Basri Tanjung A, PI MSI, Risman Tanjung, Taufik Salbi T, Delvianto Amrizal ST, Haji Zulfahmi, Daryl Kusni SSI APG. Nama-nama yang kami sebut untuk bisa naik ke atas panggung. Dewan Pimpinan Daerah Keluarga Besar Rantan Juang Kota Dumai, DPD KPRD Kota Dumai, periode 2022-2027. Kedua, Amriza, Wakil 1, M. S. Syukur, Wakil 2, Iwan, Wakil 3, Deni Satria, Wakil 4, Manjaya, Wakil 5, Armianti Sawi, Wakil 6, Polin Putra, Wakil 7, Raymond, Wakil 8, Muslim Tanjung, Wakil Ketua 9, Zainal Afendi, Wakil Ke-10, Bobby Erlangga, Sekretaris, Devi SK, Wakil Sekretaris, Sukarno, Wakil Sekretaris, Firdaus, Bendahara, Riza Perdana, Wakil Bendahara, Rinal Sintria, Wakil Bendahara, Ratna. Bidang-bidang, Kaderisasi, Doktorandus Faisal, Syaiful ST, Ahmad Dahlan, Basyar ET, Kumas, Bripka Jaka Adria Adi, Amir Wan, Wirson, Erik Madiawan, Dahwa, Jamal, Safrizal, Eko Ginata, Hukum dan HAM, Safril, Nazami T, Adrizal, Pemuda dan Olahraga, Yuda Mahardika, Tommy, Saksir, Ekonomi dan UKM, Rahmi, Safrizal, Adiko Bestari, Rizamri Akra, Rahmi, Seni Budaya, Rosmina Tanjung SPD ke KIM, Nur Lela, Dokumentasi, Firman, Pepen, Yalmatik, Karyanto, Rudi Hartono. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2023, Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Rantan Juang Provinsi Riau, DPW KPRD Provinsi Riau, Haji Fadli SM, SAMM, Ketua, Nia Ramadhani SI, Kom, Sekretaris, Tembusan Dewan Pimpinan DPP KPRD, Ketua Kedokan Juang DPW KPRD Provinsi Riau, Arsip. Penyerahan surat keputusan kepada Ketua
dari tim Kota Bandung. Penyerahan dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka. Pada pagi hari 18 Mei 2023, kami Dewan Pimpinan Wilayah Warga Kesatuan Tanjung Provinsi Riau memberikan tata kayu sebagai tanda pengesahan pelantikan DPD KPRT Kota Tanjung Pusaka. Siap semua? Dan untuk Bapak Ibu yang baru saja dilantik agar tetap di tempat.
Iya, Bapak Ibu yang tadi barusan dilantik agar tetap di tempat. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berfoto bersama. Iya, yang baru dilantik tetap di tempat terlebih dahulu, Ibu, Bapak, tetap berbaris seperti tadi, mohon izin. Kami silakan. Iya, untuk Bapak Ibu yang baru dilantik tetap di tempat